Mahatva Media Indonesia, Bogor, viral di media sosial video seorang juru parkir terlibat cekcok dengan pengunjung sebuah minimarket yang berlokasi di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kamis, tanggal 8 Juni tahun 2023. Peristiwa ini berawal pada saat juru parkir tersebut tak terima diberi uang Rp400 dari seorang pengunjung minimarket. Inilah rekaman saat pengunjung minimarket merekam seorang juru parkir tersulut emosi lantaran diberikan uang parkir Rp400. Kejadian ini berawal pada saat pengunjung minimarket memberikan uang parkir senilai Rp400. Seorang juru parkir yang tak terima pun emosi dan membuang uang Rp400 itu dan dilihat oleh pengunjung tersebut, dan terjadilah cekcok mulut antara pengunjung dan juru parkir dan berhasil dilerai oleh warga lainnya. Bukannya pergi, si pengunjung minimarket terus merekam seorang juru parkir, hingga juru parkir tersebut tersulut emosi tak terima dirinya direkam, kemudian menghampiri dan menepis handphone pengunjung minimarket dan kembali terjadi cekcok. Memukul tadi orangnya nih. Yang ini yang memukul tadi nih. Weh, weh, mukul tuh. Bukan masalah 400, saya nggak tahu di duitnya kayak gitu. Dengan adanya peristiwa tersebut, pihak kepolisian Polsek Gunung Putri Polres Bogor pun langsung membawa juru parkir tersebut ke Polsek Gunung Putri untuk dilakukan pemeriksaan atas video yang beredar. Dari hasil penelusuran, juru parkir tidak terbukti melakukan pemukulan kepada pengunjung minimarket tersebut. Ya, kronologisnya pada saat itu pengunjung dari salah satu minimarket itu setelah berbelanja, dia merogoh uang koin dan belum sempat melihat, diserahkan ke petugas parkir. Kemudian petugas parkir melemparkan uang tersebut karena merasa tidak cukup, sehingga terjadi ketersinggungan dan dia berusaha refleks memukul kamera untuk tidak mengambil gambar. Setelah kami klarifikasi, dia telepon kepada yang pengemudi motor. Alhamdulillah tadi yang bersangkutan bersedia menerima permintaan maafnya, namun karena rumahnya jauh di Bogor Kota, dia meminta izin tidak usah hadir di Polsek. Untuk selanjutnya, dari petugas parkir kami sudah minta surat keterangan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian juga untuk kedua belah pihak nanti tetap akan kami damaikan via telepon supaya tidak ada kesalahpahaman. Dengan viralnya kejadian tersebut, juru parkir pun telah membuat permintaan maaf dan surat pernyataan tidak akan mengulanginya kembali. Sementara, pengunjung minimarket yang bernama Afif pun tidak membuat laporan ke pihak Polsek Gunung Putri, dan peristiwa ini berakhir secara kekeluargaan. Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Mahatva Media Indonesia, melaporkan.